Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam presisi. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, dan segenap peserta apel yang berbahagia, dihaturkan selamat pagi dan selamat datang di lapangan Markas Komando Kor Brimob Polri. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Hingga saat ini kita masih diberikan kesehatan dan dapat kembali dalam kebersamaan untuk mengikuti jalannya apel kesiapan pengamanan pengambilan sumpah Presiden, Wakil Presiden Republik Indonesia, pemberian medali kehormatan keamanan dan keselamatan publik, Loka Praja Samraksana, pemberian warga kehormatan Kor Brimob Polri, serta penganugerahan tanda kehormatan Republik Indonesia, Nugraha Sakanti, tanggal 14 Oktober 2024. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, pasukan apel pada pagi hari ini terdiri dari 16 batalion. Komandan apel memasuki lapangan apel. Pimpinan, saya ambil alih, para komandan pasukan, samping barisan, kerjakan! Lambang-lambang Satuan Kepolisian Negara Republik Indonesia memasuki lapangan apel. Undangan dimohon berdiri. Penghormatan kepada lambang-lambang Satuan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepada lambang-lambang Satuan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hormat senjata! Tegak senjata! Rek! Kami haturkan selamat pagi dan selamat datang kepada yang kami cintai dan kami banggakan, Presiden Republik Indonesia, Insinyur Haji Joko Widodo di Markas Komando Kor Brimob Polri. Selanjutnya berkenan menerima penghormatan dari pasukan jajar kehormatan. Kepada Presiden Republik Indonesia, hormat senjata!
Laporan Komandan Jajar Kehormatan. Lapor Markas Komando Kop Brimob Polri dalam keadaan aman. Selanjutnya siap menerima kunjungan. Lanjutkan. Presiden Negara Republik Indonesia didampingi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berkenan menaiki kendaraan taktis Maung menuju ruang transit. Thank you.
undangan dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia tiba di tempat apel. Siap! Rap! Salam kebangsaan. Hormat senjata. Rek. Senjata! Rek! Presiden Republik Indonesia berkenan istirahat sejenak di mimbar kehormatan. Presiden Republik Indonesia didampingi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia menuju mimbar apel. Lapor apel kesiapan pengamanan dalam rangka pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan penganugerahan tanda kehormatan. Siap dimulai. Laksanakan. Laksanakan. Persiapan penganugerahan medali kehormatan keamanan dan keselamatan publik
Loka Praja Samraksana, dan pemberian warga kehormatan Kor Brimopolri, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengambil tempat. Jaka. Penganugerahan Medali Kehormatan Keamanan dan Keselamatan Publik Loka Praja Samraksana dan pemberian warga kehormatan Kor Brimopolri kepada Presiden Republik Indonesia. Medali Kehormatan Keamanan dan Keselamatan Publik Loka Praja Samraksana berdasarkan keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor KEP 1725 10/2024 tanggal 8 Oktober 2024 tentang pemberian penghargaan kepada Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo atas jasa besar terhadap perlindungan dan tanggung jawab dalam menjaga keselamatan publik, rakyat dan tanah air dengan nilai-nilai luhur. Persiapan penganugerahan tanda kehormatan Republik Indonesia Nugraha Sakanti mengambil tempat dan laporan. Hanun. Kak. Maju. Jalan. Haluan kanan. Jalan. Maju, jalan. Haluan kanan, jalan. Hak. Lapor penerima tanda kehormatan siap. Undangan dimohon berdiri. Tanda kebesaran buka. Hormat senjata. Rat. Senjata. Rat. Pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia oleh Sekretaris Militer Presiden selaku Sekretaris Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 138 TK tahun 2024 tentang
penganugerahan tanda kehormatan Nugraha Sakanti. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, menganugerahkan tanda kehormatan Nugraha Sakanti kepada kesatuan di lingkungan Polri yang nama kesatuannya tersebut dalam lampiran keputusan ini. Kedua dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2024, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 138 TK tahun 2024, nomor urut 1, Kor Brimob Polri, 2, Bareskrim Polri, 3, Baharkam Polri, 4, Korlantas Polri, 5, Div Hubinter Polri, 6, Densus 88 Anti Teror Polri, 7, Pusdokes Polri, masing-masing dianugerahi tanda kehormatan Nugraha Sakanti, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Tanda kebesaran tutup. Hormat senjata. Penganugerahan Tanda Kehormatan Republik Indonesia Nugraha Sakanti oleh Presiden Republik Indonesia. Penerima Tanda Kehormatan Republik Indonesia Nugraha Sakanti, Kor Brimo Polri, Bareskrim Polri, Baharkam Polri, Korlantas Polri, Div Hubinter Polri, Densus 88 Anti Teror Polri, Pusdokes Polri, selesai. Penerima Tanda Kehormatan Republik Indonesia, laporan dan kembali ke tempat. Kehormatan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Dua kali haluan kanan. Jalan. Haluan kiri.
Jalan. Maju. Jalan. Haluan kiri. Jalan. Maju. Jalan. Jalan di tempat. Krek. Henti. Krek. Mulai. Selesai. Penghormatan kebesaran kepada Presiden Republik Indonesia. Hormat senjata! Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang, puji syukur kami panjatkan kehadiratmu. Atas limpahan rahmat dan ridhamu, kami dapat melaksanakan apel kesiapan pengamanan pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, serta pemberian medali kehormatan, keamanan, dan keselamatan publik. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami mohon berkahi kegiatan ini dan berikan kesehatan, keselamatan, petunjuk, dan bimbingan kepada seluruh personil dalam melaksanakan tugas pengamanan dapat berjalan dengan tertib, aman, dan sukses. Ya Allah, ridhoi usaha kami, ampuni dosa kami, dan perkenankan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Foto bersama Presiden Republik Indonesia didampingi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Panglima TNI, dan Menko Polhukam. 3, 2, 1, mohon izin, salam prima. Mohon izin, 3, 2, 1, sekali lagi, 3, 2, 1. Terima kasih, Bapak Presiden. Presiden Republik Indonesia meninggalkan tempat apel. Undangan dimohon berdiri. Salam kebangsaan. Hormat senjata. Thank you.
Lambang-lambang Satuan Kepolisian Negara Republik Indonesia meninggalkan lapangan apel. Apel selesai, dilanjutkan dengan peragaan. Para komandan, sesuaikan rencana. Kerjaan! Thank you.
kami seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia mengucapkan penghargaan setinggi-tingginya kepada Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya dipersilakan kepada Presiden Republik Indonesia menaiki kendaraan yang telah disediakan. Kami haturkan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Presiden Republik Indonesia yang telah berkenan hadir pada acara hari ini. Dan tak lupa kami haturkan selamat jalan. Semoga Bapak senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, dan juga perlindungan sampai di tempat tujuan. Amin ya Rabbal Alamin.